Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terbaru teruntuk kalian semua para penerima manfaat PKH dan BPNT. Yes, cair lagi uang BPNT tahap 1 dan 2. Ada saldo masuk ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera KKS Bank Himbara ini senilai Rp400.000. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya dan jangan di-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, dan berikan jempol like ya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Nah, berikut ini daerah-daerah dan Bank Himbara yang disalurkan bantuan BPNT bulan Januari dan Februarinya pada baru-baru ini. Ada saldo yang masuk di dalam Kartu Keluarga Sejahtera Rp400.000 untuk daerah Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah, ternyata masih ada rezeki yang kemarin BPNT-nya zonk. Tadi dicek ada saldonya KKS Bank BNI 2018 Majalaya. Nah, bagaimana dengan daerah kalian? Sudah cair apa belum? Semoga bagi yang belum cair, ini dapat segera cair bantuan PKH tahap 1 dan bantuan BPNT-nya. Amin. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.